Halo pemirsa, pada hari ini adalah perbaikan harian. Yang saya perbaiki hari ini adalah mesin jahit butterfly. Lama tidak dipakai, skoci masih ada, tidak bisa bergerak. Bagian bawah kering, mungkin tidak diberi pelumas. Saya akan memeriksa bagian bawah. Cairan antitarat pada semua besi yang bergesekan. Kita coba putar dulu. Ini sudah bisa bergerak, tapi mungkin yang bergerak adalah bagian dalamnya. Coba lepas bagian antuknya. Ini bagiannya terlalu kenceng ya mungkin.
messenger lama tidak dipakai. Mungkin untuk karatnya di beberapa bagian tidak masalah ya, kecuali bagian ini, bagian sarangan dan skoci ini kita harus membersihkan karatnya. Untuk membersihkan sarangan yang paling penting adalah membersihkan bagian ujung ini yang lancip, bagian ini semuanya harus mulus, tidak ada sedikit gerenjel sama sekali. Kita lihat timingnya cukup bagus.
buka bagian deck untuk melihat jarak jarum ke sarangan. Jarak jarum ke sarangan sudah lumayan dekat, mungkin porosnya kurang pas, jadi saya akan memutar porosnya. Saya kuatkan lagi untuk pengunci poros jarumnya. Poros jarum sudah tegak lurus. Akan membersihkan kecernya dulu. Kayaknya menekan benang cuma di ujungnya. Jadi untuk yang bagian di sini dan di sini tidak perlu dibersihkan juga enggak apa-apa. Saya coba menjahit, saya putar dengan tangan dulu karena dinamonya belum saya pasang. Jahitan sudah lumayan bagus. Tidak ada yang lompat, tidak ada yang putus, semua rapi. Jadi jahit ini masih dalam kondisi yang bagus, mungkin cuma lama tidak dipakai saja masalahnya. Oke pemirsa, kita tinggal langkah yang terakhir yaitu memberi pelumas mesin jahit. Bagian yang perlu diberi pelumas adalah bagian yang bergesekan. Jika kita putar, besinya bergesekan, jadi perlu diberi pelumas supaya gerakannya bisa mulus, tidak tersendat. Selain melumasi, oli ini juga sebagai pelindung besinya supaya tidak mudah berkarat. Jadi kalau mesin jahitnya
tidak dipakai satu hari atau lebih, ini usahakan supaya tetap diberi pelumas sebelumnya. Baik pemirsa, untuk video kali ini sampai sekian. Apabila ada pertanyaan silakan komentar di kolom di bawah. Dan sampai jumpa pada video yang akan datang.